Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Busmania, dimanapun teman-teman berada. Hari ini jam 10:30 kurang 10 menit. Saya berada di Terminal Bus Kampung Rambutan. Dan di belakang saya sudah ada transport bintang tamu yang akan berangkat hari ini menuju Rana Minang dengan kru Maedi Jambak, ya. Ada kru Maedi Jambak. Nah, ini krunya nih. Maedi Jambak, orang tua kita yang akan berangkat menuju Rana Minang. Sebelumnya difoto dulu kita ini, tuh. Ada yang foto. Ekonya jaiyo ada. Lah jaiyo ada. Nah, kita foto dulu. Coba lagi. Ini dia nih. Halo, Mak. Siapa dulu, Mak? Siapa ada? Namu siapa, Mak? Jokanon. Ini. Trapper. Legendaris. Legendaris. Halo, berapa tahun, Mak, di Transport, Mak? Baru 30. 40 tahun lah. Berapa? 40. 40 tahun. Iya, umur 63 sekarang. Umur 63 iya. Masih bawa bis. Iyalah. Habis ya. Gaek tage. Apa ini? Luar biasa. 40 tahun di transport. Iya. 63 masih bawa bus loh, masih kuat, mantap. Nah, Maedi Jambak tuh. Ini Jokanon. Ini driver legenda, legend lah. Tuh, keren, keren. Jangan lupa ditonton ya. Nah, pokoknya dari semenjak transport berdiri. Iya, belum. Masih mobil angkot kecil. Masih angkot kecil. Ini baru lahir lagi. Jadi dari awal mulai transport? Awal mulai transport itu kan mobil angkot bangku-bangku miring-miring nih. Nampak-nampak kayak lokal-lokal gitu. Tepekan-tepekan. Baru bersikit tambah mobil itu. Ya 3x4. Mobil ini, berapa tahun ini? Sekarang usia 63. Jokanon. Legend. Luar biasa. 40 tahun bawa kendaraan tuh salah satu butuh tenaga yang luar biasa, teman-teman. Mantap. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Kira-kira apa yang membuat beliau ini semangat sekali membawa driver. Kita ngobrol-ngobrol nanti. Saya akan ikut terus singkat menggunakan transport ke terminal mana nanti kita lihat aja, teman-teman. Ya. Ikut, Bang. Ikutlah. Ini agen Sukabumi. Ya bang ya, nomor teleponnya berapa bang? 0812-1273-8069. Nah, ini Sukabumi, Bogor, Cicurug, semua lah. Saya sama beliau ya. Ayo, kita akan ikut Jokanon naik transport bintang tamu. Kita lihat ya. Iya bang, bang Kendar ya. Iya, sampai Polis aja. Iya. Iya. Dengar suaranya. Nah, itu ada penumpang turun di mana pak? Teguh Pariaman. Pariaman. Ya, dari Sukabumi. Wih, mantap. Terus Padang. Iya. Nono Transit, mantap. Bapak di mana turun pak? Pariaman. Pariamannya mana? Kuletaji. Kuletaji. Ini rombongan. Oh. Bawa 1, 2, 3, 6 sama anak adik 2 tuh ya. Nih ada bantal, selimut. Tuh kapan bisa dilihat di itu? Ah paling lusa. Bisa. Ah ini kita bersama kita ngobrol-ngobrol pak. Oke. Dengan siapa pak? Boyon. Pak? Boyon. Doyon? Iya. Nah, ini penumpang yang mau naik ke motor di mana, Pak? Kuletaji. Kuletaji Pariaman ya, Pak? Pariaman, betul. Ini mudik, pulang kampung, apa acara keluarga? Ada acara keluarga. Oh, berapa hari di sana rencana, Pak? Paling satu minggu. Satu minggu. Udah lama naik transport? Udah lama, dari tahun 90. Dari 90 udah naik transport. Ya. Berarti udah hampir 20 ya, 20 lebih tahun loh ya. Ini apa, tahun ini baru pertama kali nih pulang kampung apa? Udah 3 kali. Tahun ini udah 3 kali pulang kampung? 3 kali. Luar biasa. Nanti minggu depan baru pulang. Semoga selamat sampai tujuan ya, Mak.
kita ke belakang lagi. Siapa itu? Aku mau ngobrol sama Ajo, sama mak lah, sama mak. Ma ini kenapa mak bisa semangat? Bisa ya, semangat itu kan untuk semangat itu ada harapan kan. Hidup saya itu memang begini adanya. Dari dulu bawa kendaraan. Iya, bawa kendaraan. Jadi enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya nih. Iya. Apa tuh kiat-kiatnya mak tuh biar pekerjaan tuh bawa bus terus tuh bisa bertahan tuh gimana? Tuh kita waktu tidur istirahat tetap semangat ya. Tetap semangat. Terus apa duka senang susahnya jadi driver senang tuh? Susahnya itu nggak ada, cuma senangnya kita kan hidup sebegini kan cepat duit. Itu bos itu sama saya senang gitu aja. Udah berapa kali nih ganti bus nih? Weh, ngehitung lagi ini. Nah, ini yang bus yang keberapa ini? Sebelumnya yang mana? Sebelumnya kan yang sebelumnya itu ada itu yang pakai kerangkeng itu. Nah, itu ada lagi sebelumnya kerangkeng juga. Pokoknya mobil yang dari baru keluar tuh saya nempat. Oh, gitu. Mana generasi yang baru keluar saya nempat itu. Ini kata di atas. Kalau dukanya, Mak, sama di bawa bus tuh apa tuh mah yang pernah mah alami mah dukanya itu masalah itu lagi kalau mah nggak pernah dapat kecelakaan masih bawa itu jarang ya. Dia apa penumpang itu masalahnya kita tuh kan ya itulah kontroversial lah gitu. Biasanya mah gimana hadapinnya tuh mah? Hadapin dengan sabar aja gini aja udah nggak ditanggapi. Nanti yang positif yang negatif gitu. Terus nanti bawa mobil tuh dari umur berapa ya, Mak? Dari umur 20 berapa ya? 26 26. Iya. Kenek 3 tahun. Kenek dulu awalnya tiga kenek dulu. Ya, awalnya kenek dulu. Kenek tuh transport itu waktu baru berdiri kan masih angkot kayaknya itu. Belum ada gitu. Kok transport dulu kan dari angkot. Dari petan-petan. Bawa barang-barang sama istilahnya itu mobil pada apa namanya itu cikak baru bisa bawa orang bisa bawa barang. Mana trayek mana tuh mak pertama kali bawa mobil mak? Lubualung, Bukabar, Pekan lah, balai ke balai. Ada satu ini bergabung lingkus orang tua sama ini orang tempat tersebut ini kan bapak jenazah itu kan ada mobilnya cemerlang dulu. Oh, cemerlang tuh yang medium. Ya, ini yang lama tuh. Tahu enggak cemerlang? Tahu. Kan? Dia tuh kayak mama menakan gitu. Bako ini ada mobilnya 7 dibeli baru, digabung sama cemerlang. Karena cemerlang berkembang. Treknya ada yang luas, cuma ada bukit tinggi. Kata Pak Haji yang itu yang cemerlang buka baru aja lah trek. Kita mobil udah banyak. Gitu teman-teman. Itu sejarahnya itu. Sejarah. Aku manggilnya apa nih? Mak Kanon. Mak Ajo aja lah. Mak Ajo ya. Bonakan saya manggil saya Mak Ajo gitu. Oh, Mak Ajo. Mak Ajo Kanon. Mak Ajo Kanon. Ini kalau tahu Mak Ajo, Mak Ajo ya mana? Mak Ajo Kanon lah. Iya teman-teman, ini salah satu kru transport yang sudah melalang buana lah ya, sudah senior lah ya di transport, sudah lama banget tuh. Istilahnya legendaris. Legend transport. Ya, jadi benar-benar dari awal mula transport tuh. Iya, udah dari sini aja sampai gini. Sekarang enggak ada mobil lain. Alhamdulillah dengan mensyukuri ya, Maya. Mensyukuri. Ada apa sih di sana? Iya. Tapi udah itu. Negara juga. Udah semuanya lah, tinggal kita nikmatin aja, Maya. Nikmatin lagi. Saya prinsip badan sehat, saya kasih sehat badan saya bawa mobil. Itu aja. Sehat. Jangan salah, mata masih terang, darah masih kuat. Jadi kalau matanya udah kabur susah lah. Tapi alhamdulillah badan masih sehat, mata masih. Malam hujan hari karena kemarin. Mata masih fokus ini ya. Masih nggak apa-apa lah. Alhamdulillah. Dan yang penting kita nggak usah pusing lah Maya, nikmatin aja jalanannya. Nikmatin aja, pokoknya apa yang positif aja. Yang genetis buang. Negatif buang. Itu syarat biar teman-teman sehat terus ya. Harus selalu ada aura naik positif. Iya positif. Semangat. Mak, makasih ya Mak. Iya. Ngobrol.
ngobrol-ngobrol kita kali ini ya, Mak. Gimana, kamu ke mana ini? Aku mau ikut aja jalan-jalan Mak ke polisi. Ini jangan-jangan ini biar istri saya di rumah nanti. Ah, biar kelihatan Mak kan. Nah, sehat terus. Udah. Ampunnya ini kayak gini. Situasi jalan lingkar luar Jakarta atau Jakarta rame, teman-teman. Padet banget. Kita akan ke Poris, teman-teman. Trip singkat aja dari Terminal Rambutan. Nanti saya akan menunggu bis transport yang dari Sumatera Barat yang akan masuk Poris. Silakan teman-teman coba ini warga barunya transport dengan gelar bintang tamu dengan driver Mak Edi Jambal yang pakai topi. Dan tidak lupa tamu kita Om Barat Samiago yang akan pulang kampung ya Bang ya. Co-driver masih ya Mak? Hafrizal. Ini co-driver bintang banget. Ini star dari Sukabumi teman-teman. Ya jadi teman-teman di daerah Sukabumi, Curug, Labuan Batu, mana lagi tuh? Cianjur lah ya. Bogor. Transport sudah menjelajah jauh ya hingga Sukabumi. Banyak juga orang Minang di Sukabumi ya teman-teman. Tadi juga banyak nih yang naik dari Sukabumi juga lumayan banyak. Mudah-mudahan tetap laris manis, amin ya robbal alamin. Di depan ada Avanza ya. Waduh, Avanzanya mau kemana itu? Entah kemana Avanza. Belok kiri menuju Terminal Poris, tadi lewat singgah sebentar ke Kalideres. Belok kiri ke Poris, lurus menuju tol Merak.
saat lagi kita akan sampai di Terminal Polres Pelawat Tangerang, teman-teman. Ini menaikkan penumpang di Terminal Polres Pelawat Transport Express Bintang Tamu, tiba di Terminal Polres Pelawat, teman-teman. Menaikkan beberapa penumpang, jadi teman-teman yang di daerah Tangerang, Polres, ya. Terus mana lagi tuh? Tangerang dan sekitarnya lah ya. Nah, bisa cobain naik bus transport. Bisa hubungin Bang Ashar, agen Terminal Polres Pelawat Transport. Diatur posisinya ini di belokan. Nah, oke, langsung di pantau oleh Bang Ashar. Ashar yang punya agen Polres. Ah, ini udah sampai di Terminal Polres Pelawat. Bersama dengan Bang Ashar, agen Terminal Polres Pelawat. Ya, siap. Siap, Bang. Ashar Jul Firman Nasution. Yang berat kali ini bintang tamu ya, Bang ya? Iya, bintang tamu. Mobil terbaru. Terbaru ya. Bantal selimut. Bantal dan selimut. 36 seat. Asli orang Pariaman. Di Surangawa. Surangawa. Ma Edi, makasih sampai sini aja, Ma. Ya, sehat-sehat ya, Ma ya. Semoga selamat sampai tujuan ya, Ma ya. Amin. Kita pamitan dulu sama Mak Ajo, Mak Ajo, Mak Ajo, oh, mana Mak Ajo? Nih agen Sukabumi. Ah. Ini yang berangkat kali ini, bintang tamu, Mak Ajo mungkin lagi di atas. Ah, ini dia. Kita pamit, Mak. Makasih ya, Mak. Aku pamit, Mak. Iya, makasih. Hati-hati jalan nih, Mak. Iya. Pak, ini agen transport juga Terminal Polres Pelawat. Ya, langsung berangkat bintang tamu, langsung berangkat teman-teman menuju Rana Minang. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Kasih, Mak. Hati-hati, Mak. Hati-hati di perjalanan. Selamatan nomor 1 teman-teman. Bus Transport Express tujuan Rana Minang, bus orang Pariaman, bus asli Pariaman, teman-teman. Hati-hati, Mak. Semoga selamat sampai tujuan ya, Mak. Ya, itu dia video saya dengan transport bintang tamu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram saya, Ridwan Nurman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe juga, Ridwan Nurman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.